Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramhan Channel. Jadi di video kali ini saya akan kembali membagikan beberapa settingan yang mungkin bisa kalian jadikan sebuah referensi untuk kalian yang mencari performa lebih di handphone kalian ya, khususnya dalam bermain PUBG Mobile. Seperti yang kalian ketahui bahwa PUBG Mobile itu sekarang bukan game ringan ya, tetapi benar-benar memakan memori, bahkan juga memakan RAM dari handphone kita ya, sehingga performanya bisa dibilang jika kita menggunakan handphone yang low end ya, itu benar-benar harus dimaksimalkan, mungkin juga harus di-root bahkan ditambahkan dengan modul Magix ya, biar performanya lebih baik dan lebih lebih overpower lah dari sebelumnya. Jadi di sini mungkin nanti setelah saya memberikan settingan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman, masalah bagi teman-teman yang mengalami kendala SOD ya, atau sleep on dead, atau bahkan tiba-tiba handphonenya itu terrestart sendiri ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Oke. Jadi di sini saya masih berada di MSM Extended 9 nih teman-teman ya. Kenapa saya memilih MSM Extended 9 ini? Karena memang performanya itu tidak bisa kalian remehkan teman-teman. Ini benar-benar mantap banget. Cuman di MSM Extended 9 ini kernelnya memang harus kalian ganti ya. Dan di sini saya juga sudah menggunakan kernel TRB Gamit 04.05 ya, seperti yang kalian lihat sekarang di layar. Itu saya menggunakan kernel TRB Gamit 04.05 ya. Bukan yang SAR. Di sini dia CPU-nya di angka 246 GHz dan juga GPU-nya seri 512 ya, atau di 585 MHz. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke modul Magix ya. Jadi di sini ini sering saya coba di custom ROM lain, dan sekarang saya coba lagi di MSM Extended 9. Yang pertama itu busy box, itu pasti karena di sini kita akan membutuhkan akses tweak ya untuk di handphone kita. Yang kedua adalah Thermal Extreme Max Pro M1, dan ini bisa dibilang memang khusus untuk Asus Max Pro M1, tapi kalau kalian pengen coba itu silahkan di device lain ya, karena yang pastinya sih harus di seri 636 ya, Snapdragon. Dan jika kalian tidak cocok dengan menggunakan Thermal Extreme Max Pro M1 ini, kalian bisa menggantinya dengan disable thermal atau thermal lainnya ya, yang pasti khusus untuk mengurus thermal saja. Dan yang ketiga adalah lab GPU performance V5.0, dan tentu saja seperti yang kalian ketahui, lab GPU performance ini adalah sebuah modul yang mendongkrak performa GPU kita biar rendernya lebih kuat lagi ya, terutama masalah atau terutama urusan FPS ya. Terus untuk aplikasi pihak ketiga, jadi banyak banget teman-teman yang nanya apakah menggunakan aplikasi pihak ketiga itu aman dari ban. Menurut saya aman teman-teman ya, sampai sekarang saya menggunakan aplikasi pihak ketiga ini masih aman. Dan kenapa saya bilang aman? Karena ya tentu saja di aplikasi pihak ketiga ini, di BAGT ya, saya menggunakan BAGT, di aplikasi pihak ketiga ini kita cuma mengurus masalah resolusi dan juga FPS. Dan seperti yang kalian ketahui juga bahwa di Asus Max Pro M1 atau di seri Snapdragon 636 atau juga bisa dibilang handphone low end, itu memang harus diturunkan resolusinya teman-teman. Dan jika kalian bisa menurunkan resolusinya, otomatis FPS juga bisa ditingkatkan ya, dan mungkin dari high bisa ke ultra atau bahkan ke extreme. Dan di sini kita langsung saja coba lihat settingan saya di BAGT. Itu untuk graphic quality-nya smooth, resolution-nya low, color style-nya soft, frame rate-nya 40 fps, sound adjustment-nya low, shape control enable, ya anti-aliasing disable, graphic API-nya OpenGL, detail render distance-nya low ya. Dan untuk mencoba bermainnya kalian silahkan pilih apply. Setelah itu run game ya. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan sedikit solusi nih untuk teman-teman yang mengalami kendala masalah SOD ya, atau sleep on dead, atau bahkan handphone kita itu terrestart sendiri. Jadi gini teman-teman, langkah yang pertama jika kalian mendapati masalah tersebut, kalian hapus dulu semua modul Magix yang ada di handphone kalian. Kenapa? Mungkin saja ada beberapa modul yang kalian tidak ketahui itu
fungsinya sama atau bisa dibilang juga akhirnya itu bentrok, teman-teman ya. Dan belum tentu SOD itu kesalahan dari kernelnya ya, jadi belum tentu. Karena kalau dibilang itu kesalahan dari kernelnya, seharusnya sebelum kalian memasang modul itu sudah sleep on dead duluan ya. Logikanya seperti itu. Jadi susunannya pertama seperti yang saya bilang awal tadi, hapus dulu semua modul yang kalian pakai. Jika masih SOD atau tiba-tiba restart sendiri, baru kalian ganti kernelnya. Nah, setelah ganti kernel masih SOD, kalian ganti customernya. Kenapa? Siapa tahu ada beberapa modul yang kalian install tadi itu masih lengket di internal storage kalian, sehingga handphone kalian itu masih membaca file dari modul yang kalian install tadi. Jadi otomatis kalian harus berpindah custom ROM ya. Dan jika kalian sudah berpindah custom ROM dan juga sudah mewipe internal storage-nya dan masih saja SOD, baru kalian ke tukang servis atau counter HP. Siapa tahu ada komponen-komponen di handphone kalian yang sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Mungkin kayak IC charge atau semacamnya lah, atau baterai mungkin saja. Dan kalau kita bahas masalah baterai dari handphone, itu bisa saja karena kesalahan atau pemilihan dari kernel yang kita gunakan. Ya kalian tahulah kernel-kernel yang overclock seperti TRB04.05 ini, jika kita salah dalam penggunaannya itu bisa berakibat fatal ya, yaitu baterai yang rusak atau hamil lah bahasanya ya kan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa settingan yang bisa saya berikan ke kalian dan semoga itu bisa cocok di kalian ya. Dan yang pastinya kalian rasakan sendiri bagaimana hasil dan performanya di handphone kalian ketika kalian bermain PUBG Mobile. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dan dengan cara berkomentar dan juga memberikan informasi-informasi yang lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata Ramhan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.